Well, hello. Sekarang gue mau ngasih tahu cara melepas kipasnya Aorus X5 ya. Ini kebetulan Aorus X5 V8. Pertama kalian lepas dulu semua baut ini. Terus habis itu bautnya 1 2 1 2. Nah, habis itu ini sebenarnya ini enggak harus dilepas sih. Cuma ini gue lepas juga karena nanti pengen gue copot fan-nya. Terus ini juga sama. Nah, terus ini juga kalian lepas dua ini. Angkat. Ini bautnya enggak akan lepas kok. Ada ini ya. Ada apa? Klipnya. Terus udah tinggal kita angkat. Nah, terlepas sudah. Nanti pas masang berarti harus dikasih ini lagi ya, dikasih apa? Apa namanya ini? Pasta lagi ya. Kasih pasta lagi. Duh, ini kan ada bulu lagi nih. Ntar harus gua bersihin nih. Nah, ini apanya ya? Ini proses ini VGA kayaknya. VGA-nya atau pasar aku lupa nih jadi posisinya. Terus satu lagi nih kita buka. Oh iya, jangan lupa ini ya klip fan-nya cabut dulu. Kalau yang ini di sini. Angkat. Nah, kayak gini. Ini berarti prosesor nih VGA-nya ya. Ini pakai Nvidia 1070 yang 8 GB ya. Terus pada nanti bersih ini, sini debu-debunya. Nanti sih ininya sih yang wajib pakai yang mau gue buka karena dalamnya pasti udah numpuk debu nih karena dia anginnya udah nggak kenceng lagi. Jadi ya udah gitu dulu videonya. Nanti gue lanjutin video lanjutan lagi deh. Ini sekarang gue mau lanjutin bongkar dulu. Dan ya udah gitu dulu. Oke, bye.